Bawa alat ketebalan cat buat mewakilin aja ya. Defender dulu nih ya. Berapa sih kalau mobil baru tuh? 0, ini adalah contoh apron yang sudah las-lasan, terlihat itu warna kuning ya, itu udah bekas las-lasan. Kalau yang tadi sebelumnya ada sealer ya, kalau kita pencet itu masih meninggalkan bekas kuku dan dia ngebalik tuh, membaliknya cepet kan. Nah, konsumen kayak gue nih ya, cuma nanya-nanya doang tuh, dilayani enggak? Oh, tetap dilayani, tenang aja. Dengan senang hati, kali aja dari WA nanti dia bisa referensiin temennya. Okay. Terus ada juga. Oh, nanya-nanya doang nih, konsumen apa, PHP gitu. Sudah biasa. Sudah biasa. Chattingnya sama Indri, oh, SPK-nya sama yang lain. Oh, aduh. Curhatan sales ya. DKT-nya sama Indri, jadiannya sama yang lain gitu. Cicilannya 12 juta. 5 tahun oris. Lumayan ya, motor beat second gitu tapi. Lumayan. Kalau buat warantinya nih ya. Iya. Ini mesinnya berapa lama? Kalau untuk waranti mesin itu 3 tahun. Ya, sekarang saya lagi ada di Mitsubishi BRA BSD. Ini saya mau nanya tentang mobil-mobil baru yang ada di sini ya. Sekalian saya penasaran sama Pajero nih ya. Saya mau lihat-lihat gimana sih Pajero yang gak bekas nabrak, dari kap mesinnya, dari apronnya, dari rangka-rangka yang dibawa, bekas apron depan belakang dan juga interiornya. Jadi biar tahu nih bedanya seperti apa. Dari di YouTube saya paling banyak viewsnya itu di Pajero ya. Nanti kita lihat perbandingannya atau perbedaannya di mana, dari sealer, dari apron. Oke, kita masuk ke dalam. Selamat siang. Siang. Indri. Apa kabar? Indri, gimana kabar? Baik, Bang. Nih, gua mau nanya-nanya tentang mobil Indri. Pajero. Pajero, boleh. Mau lihat unit ya? Atau gimana? Langsung ngobrol di unitnya aja. Oke, boleh. Mana Indri? Unitnya ada di situ, Bang. Di mana? Di situ. Oh, ini ya. Nih, unitnya, Bang. Ini tipe apa? Tipe Dakar Ultimate 4x2. Oh, Dakar Ultimate. Berarti belum udah enggak ada sunroof. Enggak ada sunroof ya. Yang sunroof itu 4x4. Andri, gue pengen tanya Dakar yang biasa itu harga cash-nya berapa sih? 603.200. 603.200. Itu udah net apa ada diskon-diskon ada lagi? Ada diskon lagi dong. Ada diskon lagi. Diskonnya berapa banyak nih? Ya, untuk lebih lanjut bisa hubungi Indri. Ya, ya udah, nanti nomornya gue taruh di iya dong. Di layar dan harus di deskripsi. Dong, Bang. Ya. Nah, kalau yang mau kredit nih, Indri, itu bisa di DP berapa, Pak Giro? DP 90. 80 juga bisa sih. 90 juta? 80-90 juta. 80-90 juta. Buat cicilannya berapa? Cicilannya 12 juta. 12 juta. 5 tahun oris. Lumayan ya, motor beat second gitu. Lumayan ya. Iya. Nah, kalau buat unitnya sendiri itu ready apa ini? Kita ready sih. Ready unit. Berarti kalau misalkan abangnya SPK, ya di bulan ini diusahain pasti ada lah unitnya. Di bulan ini maksudnya kalau gue SPK sekarang berarti bulan ini bisa datang gitu ya? Pahit-pahitnya ya bulan depan, karena kan kita nunggu dari alokasi Mitsubishi pusatnya gitu. Okay, iya. Nomor angkanya. Kalau gue kan kenalnya sama Indri, jadi kalau gue butuh mobil pasti lo nyarinya ke Indri. Buat oh, iya dong. Teman-teman yang belum kenal nih, apa sih spesialnya kalau beli sama Indri itu apa gitu? Iya. Spesial yang di Indri itu bisa apa namanya 24 jam lah. Kalau misalkan mau WA atau mau nanya-nanya juga bisa. 24 jam. Oh iya dong. CS-nya Halo Dokter nih ya. Oh iya dong. 24 jam. Iya, okay, terus dikasih terus penawaran terbaik lah. Penawaran terbaik. Diskonnya yang gede apa gimana? Ya pokoknya paling Indri aja lah kalau ngomongin diskon. Okay, ya. Nah, jadi kalau emang mau nanya-nanya buat harga diskon dan penawaran-penawaran spesial dari Indri yang buat konsumen itu bisa langsung nanti di WhatsApp aja ya. Betul. Buat selain Pajero kan ada lagi ya Expander. Nah, kalau Expander itu DP-nya berapa? DP untuk tipe Ultimate ya, ya. Itu 19 juta. Dengan angsuran 7 jutaan, asuransi all risk. 19 juta DP-nya? Kayak apa? Cicilan 7 juta. Kayak motor Beat ya. Iya, kayak motor Beat. Beat street lah. Oh, iya. Harga motor Beat street buat DP Expander cicilannya tapi lumayan juga ya. Cicilan 7 juta. Oke.
tapi 5 tahun terus asuransinya juga all risk kok. Oh, udah all risk asuransinya. Untuk harga cashnya sendiri? Harga cashnya 302.700. 302.700. Oke lah. Tapi tetap emang harusnya naiknya ke Pajero ya. Lebih prestis ya. Iya ya, dong. Tapi beda kebutuhan juga kali ya. Tergantung kebutuhan masing-masing sih, Bang. Cuman ini display-nya itu cuma ada ini ya. Yang ultimate aja. Ultimate Pajero. Pajero yang Dakar biasanya ada. Pajero sama Expander. Yang Dakarnya belum ada. Ada tapi di sana. Oke. Gue boleh lihat-lihat kondisi fisiknya enggak? Boleh, boleh. Kalau yang ultimate ini joknya itu warnanya krem ya? Iya, kalau ultimate krem. Dan juga nggak ada sunroofnya. Betul. Okay. Oh, duduk dulu aja bang, cobain. Kali aja coba mau duduk. Beli. Beliin deh. Mau beli, gesek kau ya. Kayak kartu kereta nih. Nah, jadi kalau emang mau beli mobil Mitsubishi ini ada di BRA BSD nanti sama Indri yang tadi ya. Setelah ini saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit dan saya juga mau ini review fisik mobilnya dulu nih. Jadi dari fisiknya bedanya nih sealer mobil baru, terus bedanya apron yang rusak, yang bekas tabrak sama yang enggak, kita cek juga ketebalan catnya dengan alat ini ya. Jadi kita tahu yang barunya dengan konten yang pernah saya upload tuh. Kurang lebih emang paling banyak ditonton ya, sekitar 1,3 juta yang Pajero yang hitam, nanti kita bisa bandingin sama yang ini. Oke. Okay? Ya, ini ada Pajero baru nih 2022, baru belum ada plat nomornya itu. Ini masih ada di dealer Mitsubishi BRA BSD ini. Nah, saya biasanya kalau inspeksi kan pasti lihat namanya baut ya. Kita lihat nih ya, baut kap mesinnya belum pernah dibuka ya. Saya biasanya lihat kalau bekas bukaan mobil baru 2021 bekas dibuka ini patut dicurigai nih. Ini habis di repaint, turun mesin atau masang aksesoris apa? Atau habis accident ya, kita bisa lihat dari bautnya dulu nih. Baut udah pernah dibuka. Setelah baut dibuka, kita bisa dilihat dari sealer-sealernya nih. Ini ada sealer ya. Kalau kita pencet itu masih meninggalkan bekas kuku dan dia ngebalik tuh. Ngebaliknya cepat kan? Nah, ini yang masih orient bawaan ya. Kalau yang rusak itu kan bukan rusak sih. Kalau yang udah di repair dia dipencet tuh empuk banget, empuk-empuk kayak permen karet yang belum dikunyah. Nih kayak video yang ini. Bagus ya. Tapi kalau dipencet ini empuk banget, kayak permen karet belum dikunyah. Ya, semua sealernya ya. Ini kalau yang ini semuanya sama. Kalau yang empuk banget itu udah gantian ya, sealernya udah dibikinan. Terus balik lagi, lihat nih ya, Pajero barunya ya. Kalau yang baru last titik kan masih ada semua ya. Nah, itu salah satu ciri yang udah diganti tuh, sealernya empuk atau nggak di sealernya, kayak plat doang ditekuk ya. Nah, ya, kayak plat doang ditekuk. Kemudian kita lihat di apron ya. Apron bagian bawah itu yang pernah saya post, apron yang las-lasan. Lihatnya, kalau apron yang las-lasan itu nih biasanya warnanya ada kuning-kuningnya nih bagian sini. Nah, ini udah di support full anti karat ya, ini biasanya ada kuning-kuningnya. Nah, nanti saya kasih contoh video yang udah las-lasan ya, sampai bagian sini juga ya udah ada kuning-kuning, itu yang udah di las. Ya, ini adalah contoh apron yang sudah las-lasan. Terlihat itu warna kuning ya, itu udah bekas las-lasan.
Kalau yang tadi sebelumnya kan benar-benar masih agak hitam dop. Kalau ini hitamnya pun hitam pekat ya. Itu udah di las juga. Ini udah lihat tuh. Hitamnya hitam pekat. Tuh. Hitam pekat ya. Kalau yang masih baru itu hitamnya agak dop dan gak basah. Ini basah baru disemprot ulang ya. Lihat tuh ujung-ujungnya masih ada kuning-kuningnya. Nah ini sebelah kanan. Nah ini bagian belakang sama. Sebelah kanannya. Itu udah ada kuning-kuningnya. Itu udah pakai. Udah di las ya. Nah itu bedanya. Ini antikaran ini hitam sama. Tapi biasanya kalau yang bekas eksiden yang ditambahin lagi tuh lebih pekat lagi. Ini masih agak ngedop dikit ya. Masih agak ngedop. Buat ketebalan cat nggak nih? Nah, saya bawa alat ketebalan cat. Buat mewakilin aja ya. Di fender dulu nih ya. Berapa sih kalau mobil baru tuh? 0,08 ya. Rata-rata segitu ya mobil Jepang. Entah itu Pajero, entah itu Expander ya. Nah 0,06 ya. Ini pintunya 0,06. Jadi emang rata-rata segitu kalau buat kap mesinnya. Nah buat kap mesinnya 0,08. Ban Pajero sendiri pakai dweller. Ini lumayan mahal bannya ya. Ukurannya itu 265 per 60 radial. P-nya 18 110 H. Nah ini produksi bannya kelihatan ya. Minggu pertama di tahun 2022 produksi bannya. Untuk bagian pintu belakang juga harusnya ketebalannya sama ya, nggak bakal beda jauh. Nah ya 0,07. Nah cat asli itu kalau pakai alat yang saya pakai ini 0,1 itu masih asli ya, maksimal di angka 0,1. Nomor rangka Pajero ada di chassis belakang kanan ya. Untuk bagian bagasinya, kita lihat bagasinya ya. 0,09 ya ketebalannya. Emang maksimal 0,1 pakai kalau pakai alat yang saya pakai. Nah untuk pintunya sendiri ya, kalau pintu yang baru nih, sealernya juga masih ada sama ya. Periksanya sealer juga. Kalau yang bekas nyerempet atau bekas tabrak, jadi barangkali ada yang mau beli yang tahun 2022 atau 2021. Sealernya udah pada rusak, udah empuk banget, nah itu patut dicurigai. Nah cuman sekarang gue mau tanya, kalau proses seandainya ada proses kredit berapa lama sih? Proses itu 2 hari, 2 sampai 3 hari lah. Data lengkap 2-3 hari iya. Udah bisa approval gitu? Iya. Oke. Okay. Pokoknya Indri bantu kok. Terus kalau proses ya Indri, kalau kayak gue kan KTP di luar kota ya, kayak di Tegal KTP itu bisa dibantu kalau walaupun tinggalnya di sana, domisili di sini. KTP di sana. Bisa kok, bisa Indri bantu. Karena kan tadi kan abang nanya nih kelebihan Indri apa? Iya. Pokoknya data semua Indri bantu. Apa namanya fast respon lah. Jadi selain prosesnya cepat, ternyata kreditnya pun kalau proses kredit ternyata cepat juga ya. 2 hari iya. Bisa approval. Udah gitu di kalau kita datanya luar kota, KTP luar kota ternyata bisa dibantu. Betul. Untuk pengiriman. Pengiriman juga. Ikut kalau keluar. Seandainya dikirim keluar kota bisa gitu? Iya, kalau dikasih tips sih boleh lah ya. Tapi enggak sih, biasa kalau keluar kota enggak. Enggak, kalau keluar kota beda lagi ya. Ngambilnya dari unit yang ada kadang dari sini, nanti lewat apa namanya, towing. Biro, oke, siap. Kalau jadi kalau keluar kota masih bisa. Beri, kalau buat warantinya nih ya? Iya. Ini mesinnya berapa lama? Kalau untuk waranti mesin, itu 3 tahun atau 10.000. 100.000 3 tahun atau 100.000. Iya. Nah jadi kalau udah 100.000 dicabut sticknya, ngubur, nitrat oli, bucat sampai banjir, tenaganya nggak ada, itu waranti ya sebelum 3 tahun atau 100.000. Iya. Biasanya kalau mobil baru itu kan waranti harus rutin servis ya? Iya. Okay. Itu 50.000 atau 4 tahun. Mana okay. Yang tercapai duluan aja. Oh itu untuk gratis servisnya. Servisnya jadi harus rutin servis lah. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 sampai 50.000.
kalau servisnya rutin terus ada gejala di mesin, itu warantinya bisa dipermudah. Biasanya sih gitu kan. Betul. Jadi nanti kalau misalkan abis DO 1000 km wajib datang ke showroom untuk pengecekan dan warantinya biar diaktifkan. Jadi kalau ini ada ngobos-ngobos belum 3 tahun ya, kurang tenaga yang muter-muterat oli ya, bisa langsung diklaim. Tapi biasanya kalau waranti itu catatannya harus rutin servis ya. Jadi kalau ada bolong servisnya itu biasanya gugur garansinya. Biasanya ya, kurang lebih gitu ya. Ya. Ayo dong, beli dong satu. Gua adanya buat. Bisa lah buat gua malah. Gua kuatnya ada dana buat Vario aja, Andri. Buat Pajero kayaknya 5 tahun lagi kali ya. Aduh. Bisa Bang, kredit aja. Enggak mau nyicil, Andri. Enggak mau nyicil. Kalau enggak punya duit, enggak beli gua. Iya. Ya udah, tapi semoga nanti dari sini ada konsumen-konsumen banyak datang. Amin. Di sini tuh ada Pajero, ada Expander ya. Mobil paling laris. Oh ya, Expander dong sama Pajero. Mitsubishi. Ya, Pajero itu laris juga ya, paling laris ya. Pajero laris. Tipe ini paling laris ya, Pajero. Tipe Dakar. Ternyata Pajero itu harganya 603 juta. 200. Ini 200-nya loh. 200.000. Iya lah. Belum diskon. Belum diskon. Mahal juga ya. Iya. Jadi kalau ada konsumen-konsumen kayak gue nih, cuma nanya-nanya doang, dilayani nggak? Oh, tetap dilayani, tenang aja. Tetap dilayani dengan kali senang aja, hati ya? Dengan senang hati, kali aja dari WA nanti dia bisa referensiin temennya, okay. Atau siapa ya, mau. Gak cemburut kan, biasanya kan ada juga, oh nanya-nanya doang nih, konsumen apa, PAP gitu. Sudah biasa. Chattingnya sama Indri, oh, SPK-nya sama yang lain. Oh, aduh. Curhatan sales ya. PDKT-nya sama Indri, jadiannya sama yang lain gitu. Iya. Aduh. Ya. Jadi curhat ya. Jadi curhat kan. Aduh. Jadi pokoknya kalau mau beli mobil Mitsubishi bisa langsung ke Indri. Ya, kontak Indri ya. Nih dulu Indri teman kita. Ini nih teman lama loh. Teman lama dulu tuh. Iya. Sekarang udah jadi bos. Gila. Apa? Keren. Tinguli ya. Jadi dulu teman lama di mobil bekas di Carolin.id gitu ya. Tuh. Andri, kita langsung ke lihat Expander yuk. Oke. Okay. Lihat Expander juga. Oke, yuk. Ayo. Nah, ini tipe Expandernya. Ini tipe apa, Andri? Ini untuk tipe sport. Oh, ini yang sport. Ultimate yang mana? Ultimate yang itu. Oh, beda. Beda dari velg aja sih, udah kelihatan. Ya, velgnya ini silver pool kalau itu. Sudah tutang. Okay. Di abang yang mana belinya nih? Gue beli Vario aja. Vario 125 dulu nih buat touring. Kebeli lah abang mah ya. Touring ke tempat lelang. Amin, doain. 6 tahun lagi, Rit. 6 tahun. 5 tahun lah, 5 tahun Pajero lagi. Pajero ya, langsung. Amin. Ngumpulin dana dulu, ya udah. Terima kasih banyak, Rit. Udah siap. Nemenin ngobrol-ngobrol. Semoga nanti ada SPK. Amin. 10 lah, 10. Wah, amin, Bang. 10 Pajero. Kreditnya apa? Oh, ini 5 tahun, all race gitu. Yoi. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Bang. Oke. Okay. Ya, ini lagi sama Indri. Deh, ini Bogor dari jauh loh, Indri. Bogor ke sini, Indri. Demi gua apa? Konten nih. Demi teman lama ya. Oh, iya. Sebulan berapa, Indri, SPK? Ya, adalah 10 ada? Iya, banyak ke 10. Ya. Paling kalau ada event-event aja. Sales mobil baru sama sales mobil bekas enak mana, Indri? Nah, lu pernah di ya, lu kan pernah di 88, pernah di Carolin.id. Nah, sekarang di mobil baru. Plus minus ya. Mm-hmm. Semuanya itu plus minus ya. Kalau di mobil baru waktunya lebih fleksibel ya. Oke. Okay. Kalau di mobil saya kan kayak di 88 harus setiap hari masuk. Tahu, gitu. Widoy kenal tuh. Tuh Widoy gue sebut tuh, ya. Dia di OLX tuh. Di OLX Tamini Square. Halo Widoy. Halo. Atau nonton. Ya. Yeah. Tadi bikin konten udah, sekarang ini ngobrol-ngobrol singkat intinya sebenarnya. Kangen-kangenan ya.